Tindakan seorang penyeludup ketum cuba melarikan diri gagal apabila kereta dipandunya terbabas lalu melanggar pokok di Kampung Kubang 3 di Cuping, Perlis awal pagi ini. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintendan Rodzi Abu Hassan berkata, kereta jenis Proton Wira Aerobag dipandu suspek berjaya dikesan sepasukan anggota dari Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kubang Pasu. Katanya, suspek dikesan memandu kereta di kilometer 25, Jalan Aloh serta menuju ke Bukit Kayu Hitam kira-kira pukul 1 suku pagi. Sebaik melihat kereta suspek yang dipandu dalam keadaan mencurigakan, polis mengarahkannya berhenti untuk diperiksa, namun arahan itu tidak diindahkan. Suspek terus bertindak memecut laju sebelum kereta terbabas dan melanggar pokok, katanya di sini hari ini. Menurutnya, pemeriksaan terhadap kereta berkenaan itu menemui 35 plastik hitam mengandungi 350 kg daun ketum.